Orang asli kenapa diorang masih dekat dalam hutan? Sebab itu memang merupakan tempat nenek moyang diorang. Kat dalam itulah ada kubur nenek moyang diorang, kawasan rayau diorang. Itu tanah adat diorang. So basically apa-apa yang diorang buat memang berkaitan dengan tanah. Kawasan rayau tu maksudnya orang asli ni dia tak suka pergi jauh-jauh sangat. Dia akan merayau kat area tu untuk cari makan untuk anak bini dia. Tanah adat tu pula merupakan tanah yang memang diorang ada daripada atuk, nenek moyang dan sebagainya lah. So yang itu yang diorang akan warisi kepada anak-anak diorang nanti. Bila kita masuk, kita buat pembangunan kat dalam tu, kita dah macam mengganggu diorang punya kawasan. Sebenarnya, apa yang kita sebagai orang bandar fikirkan, tak sama macam apa pemikiran orang asli. So, orang asli tak perlukan rumah batu, orang asli tak perlukan shopping mall. Yang diorang perlukan, engagement diorang dengan hutan. Sebab itu yang diorang belajar daripada nenek moyang diorang. Ada juga orang cakap, alah, kita dah buat rumah dah untuk asli, bukan diorang duduk pun. Siapa suruh korang tak tanya orang asli tu, apa diorang nak? Korang masuk suka-suka hati, korang buat rumah lah, korang buat apa benda semua, korang tak tanya apa keperluan orang tu. Yang orang asli perlukan sekarang ni adalah sekolah. Maksudnya sekolah dengan rumah diorang tu sangat jauh. Kadang-kadang ada anak-anak orang asli yang tak pergi sekolah sebab diorang rasa sangat jauh. Diorang tak menolak pembangunan, cumanya diorang menolak kerosakan alam sekitar yang tak kena pada tempatnya. Misalnya, kenapa kau tak pergi tanam Musang King tu dekat tanah lapang yang lain? Banyak tanah lapang dekat area-area mana-mana kan? Kenapa kau nak kena pilih juga dalam hutan-hutan simpan? Itu persoalan tu. Kalau alasannya sebab tanah dalam hutan tu subur, sebab apa? Sebab hutan tu dia ada ekosistem dia sendiri yang mana kalau daun-daun gugur dia akan ada microorganism semua untuk menyuburkan tanah. Why not kita buat dekat tanah-tanah yang memang terbiar, yang kita nak buat projek pembangunan tapi tak bangun-bangun tu, kita suburkan balik kat situ, tanam pokok, kita kambus balik. Ada yang cakap kalau kita nak buat pembangunan ke jalan raya ke, takkan tak boleh nak alih kawasan orang asli tu apa? Kita kena tengok case by case lah. Kalau macam pembangunan tu untuk kepentingan ramai orang, ramai rakyat, apa salahnya macam dialihkan sikit kawasan orang asli tu? Tapi kalau kawasan tu macam kita tengok tak berkepentingan dan kita rasa masih ada alternatif lain untuk dibuat, kenapa perlu kacau perkampungan orang asli? Mostly alasan orang-orang yang masuk kawasan orang asli untuk pembalakan dan sebagainya, mungkin disebabkan kawasan tu lebih ke dalam dan tanah dia lebih subur. Ataupun kerajaan negeri sendiri tak ada peruntukan untuk letakkan di mana projek tu sepatutnya diadakan. Dan senang cerita, malas nak fikir, diorang fikir kawasan hutan simpan. Dan boleh cakap dalam negeri tersebut, mereka tidak mengiktiraf tanah adat orang asli. Sebab tu diorang rasa itu hak kerajaan negeri. Sebenarnya orang asli ni dia ada kepentingan dia sendiri. Dia ada sosial dia sendiri, dia ada hal-hal dia sendiri. Macam kita, kita ada hal-hal kita dekat bandar, orang asli ada hal-hal dia dekat dalam hutan. Diorang memang sayang anak-anak dan tanah diorang. Sebab tu kita tak ada masalah kenapa orang asli boleh duduk dekat hutan dan diorang sendiri contribute untuk kita punya kesenangan. If let's say lah, one day dekat Malaysia ni kita tak jaga kepentingan orang asli dan semua orang asli telah dimodernkan, dimodernizekan, dah jadi Melayu semua orang asli tu, kita susah nak dapat orang yang jaga hutan secara sukarela. Sebab orang yang memang lahir dekat hutan, yang intact dengan hutan, yang ada touch dengan hutan, dia sayang sense of belonging dengan hutan tu lebih lain daripada kita yang kadang-kadang nak masuk hutan. Kita mengakulah kita hiker lah apalah semua, tapi kita sebagai pelancong gunung, kita bukannya orang yang akan datang kat situ duduk dan menjaga hutan tu sendiri. Itu kepentingan orang asli.